Hey guys, welcome back. So hari ini gua di Pump World lagi dan kita akan main Ultraman Fusion Fight guys ya. Oke. Sudah lama sekali gua enggak main game ini karena gua enggak nemu-nemu mesinnya. Mesinnya juga di mana-mana mati dan di sini ada guys kebetulan ya. Dan ini kalau misalnya kalian pengen main di tempat-tempat seperti ini, kalian jangan lupa pakai masker, pakai hand sanitizer, jaga protokol kesehatan. Dan kita akan langsung aja main guys, kalau begitu ya. Oke, let's go. Kita bakal langsung gesek aja nih, gesekan pertama. Dan kita bakal gacha dulu nih guys ya. Kita dapat kartu apaan. Dan hari ini gue bakal coba untuk main combo Ultraman Orb Specium Storm guys ya. Dengan menggabungkan kekuatan dari Ultraman B dan Nexus Junis. Oke, kita bakal langsung main aja, kalau begitu. Apa ini ya? Dan ini kita bakal lihat nih kartu pertama kita kira-kira. Oh, oke. Okay. Dapat Skull Gomora. Ya, cuma ini rare ya. Rare biasa doang. Bukan yang rare ya. Itu rare yang ada border silver. Gua udah lupa guys ya. Oke, okay. Kita akan langsung aja nih pertama-tama untuk kartu utamanya kita bakal Ultraman Orb yang Special Strong. Oke, okay, mantap. Lalu untuk partnernya kita bakal pakai si Ginga guys ya. Biar ini biar kuat nih guys, biar kuat gebuk-gebukan ya. Oke. Okay. Kita pakai Ginga. Lalu untuk supportnya pertama-tama kita bakal pakai Mbah. Alright. Assist card ya. Nah, nih guys ya. Kemarin itu gua udah comboin yang kartu-kartu Jit dan Jit itu emang kagak bisa dikomboin, yang bisa dikomboin itu cuma si Orb doang. Dan di sini gua bareng sama Neo Suko ya. Mana nih orangnya? Ah, ini dia. Lalu kita bakal scan kartu ini guys. Nexus ya. Oke, langsung aja kita hajar. Zep. Gila guys ya, udah lama banget gak main. Semoga gue masih bisa main game ini. Tapi ini sih sebenarnya gampang guys ya, cuma tinggal pencet-pencet doang aja. Affinity bonus. Kita lihat ya. Ultra Hero Assemble Blue Affinity dan ya, kalian bisa lihat ya. Ini bisa fusion ya berarti. Nanti ada tandanya di sini nanti. Ada tandanya. Oke. Gila guys ya, gua hari ini di coaching sama Neo Suko Lord ya. Ada gak? Ada. Oke. Okay. Bisa fusion pas punya jurus tadi guys ya nanti. Oke. Okay. Kita select mission yang susah aja nih ya. Yang susah mana nih? Oh yeah. Yang hard lah, gila. Hard dulu. Udah lama enggak main nih. Oke, okay, kita hajar siapa ini ya? Enak ya. Hajar siapa nih? Aduh, kok gini doang guys ya. Oke okay lah. Gas lah kalau gitu lah. Kita bakal gebukin satu kaiju dan satu Ultraman guys. Ultraman Orb yang apa tuh tadi ya? Yang gaya campur sama Victory. Gue lupa namanya apa gitu. Photon Victorium. Yes, that's right man. Oke, okay. Langsung aja kita gaskan guys ya. Ini tombolnya rusak kemana ini ya? Yang ini yang rusak. Oh, itu yang rusak. Oke, okay. Let's go. Ini harusnya bagus lah ya. EX Red King. Ini Red King yang EX guys ya, bukan Red King yang biasa. Kalau yang biasa itu warnanya dia kuning, hijau-hijau, lumut gitu ya. Gue udah lupa cara mainnya gimana nih. Cara mainnya gimana guys? Oh ini. Oke, okay, gebukin. Yes. Yeah, critical hit guys ya. Ini gampang banget, tenang aja. Oke, okay, awesome. Nice. Gila guys ya. Ini guys si extracting itu apa ya guys ya? Ini dia elemen air guys. Eh bukan, elemen api. Habis itu si Giga ini kan elemen air, jadi sakit banget nih. Tuh damage-nya mantep tuh. Critical hit mulu. Gokil, oke. Okay. Wah, dia ngamuk nih guys ya. Oke, okay. Kita bakal pecah shield-nya pas dia overlap, gila. Perfect, nice. Nge-guard ya. Cuma 1000 doang. Masih belum sakit guys ya, tenang aja. Waduh, dia ngamuk guys. Dia marah-marah guys. Marah-marah dia, udah maksimum nih ya. Ini gue lupa pencet apa ya. Oke, okay, ini ya. Bisa combo gak? Oh ini, ntar dulu. Ini ya. Oke, okay. 160, 180, 200%, oke. Okay. Hajar. Oh, finisher time ya. Nice. 2000 guys. 2000 damage.
berhasil kita hajar dia. Oke. Cara kursinya gimana dah? Belum ya? Belum. Oke. Oh, pas special skill ya. Oh, dia udah kalem nih, udah calm down, calm down. Special move is charge, guys ya. Langsung aja. Ini apa nih? Oke. Ultra full burst, fusion up. Let's go. Gila guys ya, akhirnya gua tahu rahasianya, guys. Bisa fusion up ya. Gua pakai jet enggak bisa-bisa, Bapak. Panasan aja. Ternyata mesti orb gitu. Oke, hajar guys ya. Super power up, special storm. Langsung aja guys ya. Wah, gila. Special storm, strong. Yes. Terus nge-lag, oh enggak. Ya. Hajar guys sampai berapa persen ini ya? 500 ya. Oke. 553%. Nice, ultra perfect guys. Ability special move, ultra full burst tuh. Gila guys, ini pasti langsung mati nih rating nih guys, gue yakin. Tapi nah, kita jangan seneng dulu. Kita bakal lawan Ultraman Orb. Apa? Photon Victorium. Photon Victorium, gila emang Lord Neo Suka memang sangat apal sekali ya. Gila. Udah kayak Tuhan nih guys ya. 6377 damage. Nah, dateng nih abangnya nih guys ya. Ultraman Orb, Photon Victorium. Gila. Ini lagi kenapa nih, sambat apa ini ya? Datang-datang langsung nyerang dong dia. Oke, perfect. Nice, cuma 1000 damage. Tenang aja guys ya. Kita bisa kalahin dia, kita bisa kalahin orb. Ini orb lawan orb ini ya. Ini ya. Oke, nice. Oke. Wah, ini mah menang, ini mah gampang guys ya. Cuma 6 bintang guys, tenang aja. Udah pol nih guys kartunya ya. Udah pol banget nih guys. Oke. Nice. Hajar lagi. Udah maksimum nih. Affinity. Jurus affinity combo ya. Let's go. Oke, oke. Kanan sekarang, kanan. Oke. Gebukin terus. Hajar. Langsung. Nice. 2000 damage, guys. Fix kita menang ini, guys ya. Fix. Ini mah gampang banget, guys. Gila. Padahal gue baru mau main lagi loh guys ya. Baru main lagi nih guys. Dari kemarin-kemarin gue pengen main ini cuma tutup. Ya kan, tutup. Terus mesinnya mati lah apa segala. Ada aja guys ya. Tapi ini gak ada suaranya. Gue baru nge. Gak ada suaranya guys ya. Baru nge gue. Iya. Sayang sekali. Tapi tak apalah. Tak masalah guys ya. Tak masalah. Ya, hajar. Udah. Oke. Final attack dah. Langsung aja. Hajar. Ya. Ada. 561%. Mantap. Langsungnya ultra full burst tuh. Gila guys. Ini dia. Habis sudah. Selesai ya guys. Hingga especially. Mantap. Gila guys, ini lingkaran dukun ini guys. Langsung aja boh. Gila udah selesai udah guys, selesai ya. Baiklah guys, training complete. Woo! Nice. Yeah, kita menang guys ya. Dapat rank S ya. Oke, kita akan langsung gacha ini guys ya. Kira-kira kartu kedua kita hari ini apaan? Langsung aja kita lihat. Apa nih? Ya, sampah lagi guys ya. Ampas. Oke. Ya sudah. Kalau gitu kita langsung scan nih. Orb ya. Oke, terus kita scan hingga. Yup. Lalu yang duanya lagi sama lagi guys ya. Sama lagi nih, Mba sama Nexus. Ultraman Mba, Kaiju Hunter Support, dan ada si Nexus Junis juga. Nice. Your team is all set. Tentu saja guys ya. Langsung aja kita hajar. Affinity bonus. That's right. Incredible Affinity. Affinity, yes.
start boost ya, lumayan, oke. Kita hajar ya, tuh bisa, oh iya guys, ada tandanya ya, ada tanda orb ringnya, jadi kita bisa fusion nanti guys. Oke, let's go. Langsung aja kita lihat nih yang paling susah, atau mungkin kita chronicle mission dulu kali ya, gue belum pernah ini sih. Chronicle mission gimana tuh? Oh ini guys ya, story mode gitu guys ya. Nah ini musuhnya nih easy-easy semua nih. Tuh kita bakal lawan naga ini guys, naga bonar ya. Udah lama gak ngelawan naga bonar guys. Udah lama banget, langsung aja kita hajar kok gitu. Kita bakal lihat lagi jurusnya tadi kira-kira seperti apa ya. Apakah mantap dan cepat apa kita bisa ngalahin naga bonar ini. Langsung aja guys. Ultraman Giga dan Ultraman Orb Fashion Zephyrion lawan Mizunoeno Dragon Naga Bonar ya. Langsung aja kita hajar guys. Ini giliran kita untuk menyerang. Ini mah easy guys ya. Oke. Guys ini dark type deh. Jadi gak terlalu sakit tuh ya. Kan Giga gak terlalu sakit kan. Cuma 300 damage dong. Soalnya ya ini elemen air guys. Elemen air lawan dark gitu ya. Gue ngerti ini dark atau apa gitu elemennya. Oke ini mah ya udahlah. Lihat, gak ada, bukan tandingan ini ya guys ya. Bukan tandingan gue ini. Easy banget. Tapi yang disayangkan satu guys ya, mesinnya gak ada suaranya guys. Kenapa setiap kali gue rekaman tuh gak ada suaranya mesinnya guys. Di setiap tempat yang gue datengin gitu ya. Oke perfect, tentu saja gue. Tadi mah gak usah gue guard itu mah ya. Gak usah gue guard itu mah. Ada bocil ya, ada bocil. Lihat dia marah-marah guys ya, udah maksimum power nih. Langsung kita ability, ajar aja udah. Nice. Kita pukulin guys ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita hajar lagi pakai tombol merah. Ajar, oke, 250% sampai dari power. Oh. Kayaknya sebelum gua ngejurus gua udah mati nih naga nih guys ya. Naga bonar nih guys. Oke, dia ke kiri. Nice. Gila emang udah dewa guys ya, udah tahu ya. Dia musuhnya ke kiri jadi dia nih dia ke tengah apa ke kanan ya. Oke, bentar. Lagian jalannya kayak gitu, lama banget naganya. Oke, special move nih. Langsung aja. Ini mah udah selesai nih guys ya. Nih, fusion up nih, fusion up. Let's go. Ultra full burst tuh. Langsung aja fusion up. Jika dari sekarang Ukur is mas. Gitu kan. Gitu kan. Bawa di action. Hah? Bawa di action. Temu ultra replika aja. Oh. Oke, okay, jadi ya Specium Strong. Nice. Cara berantemnya gini banget ya. Mbah sekali. Langsung aja. Kesurupan mbah itu ceritanya. Kesurupan mbah ya. Yeah. 57% guys. Langsung aja hajar final attack. Udah final attack nih ya. Udah gak mungkin selamat lagi nih naga. Ultra Power Burst. Dia loncat. Terus terbang kayak Superman. Langsung dihajar. Wah udah dah. Selesai dah udah guys ya. Selesai nih. Hingga especially. Yeah. Buset dah, hancur berkeping-keping guys ya, harusnya. Tapi ini cuma loncat doang. Oh, kasihan sekali naga bonar. Kita menang guys. Itu saja guys untuk video kali ini. Jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa komentar di bawah, jangan lupa share. Dan jangan lupa guys di subscribe. Kalau udah subscribe, kalian gak masuk untuk ketinggalan komentar gue upload. Makanya guys di subscribe ya, jangan lupa. Nah guys, gue kalah semuanya. Have a good day, stay awesome, bye-bye. Woo!